seorang wanita, parfum merupakan salah satu hal wajib yang tidak bisa dilewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan adanya berbagai macam jenis dan wewangian parfum yang beragam, tentu membuat kita terkadang bingung untuk memilih parfum yang tepat yang sesuai dengan karakter kita. Namun kebetulan di video kali ini kami akan mengulas dan memberikan rekomendasi parfum wanita paling favorit dari berbagai brand dengan aroma soft yang tentu cocok untuk aktivitas sehari-hari. Rekomendasi parfum ini telah melalui riset berdasarkan popularitas, review positif, penjualan hingga pendapat dari berbagai ahli. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke rekomendasi pertama, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, saya Revani dan berikut adalah 10 rekomendasi parfum wanita terbaik versi Tukatuku. Calvin Klein Sheer Beauty. Bagi para pecinta parfum beraroma lembut yang tidak membuat enek, silakan mencoba parfum yang satu ini. Pertama kali disemprotkan, Anda akan merasakan sensasi campuran aroma red berry dan bergamot yang manis. Setelah itu, aromanya akan berubah menjadi aroma bunga lili, jasmine, dan peony yang segar dan kalem. Best notes parfum ini adalah perpaduan musk, sandalwood, dan vanilla. Ketiganya akan membuat Anda merasa menjadi wanita yang muda, anggun, dan charming. Produk ini cocok digunakan untuk menemani quality time bersama orang tersayang. Kisaran harganya mulai dari 800 ribuan. Dior Dune. Eau de Toilette ini memiliki kesegaran aroma yang berasal dari perpaduan aroma jeruk mandarin dan bunga peony. Karena itu, produk ini sempurna untuk Anda yang mencari parfum lembut dan segar. Setelah mengaplikasikannya di pergelangan tangan, Anda akan merasa lebih berenergi dan ceria. Parfum ini juga diperkaya dengan aroma vanila yang berperan sebagai base notes. Kelembutan dan kemanisan aroma vanila menjadikannya cukup fleksibel digunakan pada malam hari. Zara Red Vanilla. Untuk Anda yang ingin bersantai di tengah pekerjaan dengan deadline ketat, cobalah untuk menyemprotkan parfum yang satu ini. Eau de Toilette ini menawarkan aroma yang memberi kesan hangat, lembut, dan manis. Hal ini berkat hint aroma vanila. Aroma tersebut berpadu dengan aroma tengguli dan bunga iris yang lembut dan segar. Kisaran harganya mulai dari 350 ribuan. The Body Shop White Musk. Aroma musk yang mendominasi membuat parfum ini terkenal lembut, fresh, dan juga manis. Perpaduan kesegaran bunga lily of the valley akan meningkatkan keeleganan penampilan Anda. Saat disemprotkan, Anda akan merasakan aroma rose, jasmine, dan green pear. Kombinasinya akan memberikan sensasi menyenangkan dalam keseharian Anda. The Toilette ini cocok dipilih oleh Anda yang mencari parfum dengan aroma yang segar dan elegan. Kisaran harganya mulai dari 450 ribuan. Etienne Aigner Starlight. Perpaduan aroma buah yang eksotis dan bunga yang lembut akan mengeluarkan pesona keanggunan dan semangat feminin. Aroma top notes dari pineapple dan bergamotnya sangat ringan. Sementara itu, middle notes dengan aroma bunga memberikan kesan mewah. Adanya aroma sandalwood dalam base notes memberikan kesan hangat sekaligus seksi. Cocok digunakan saat menghadiri acara formal. Untuk wanita penuh gaya dan ingin memancarkan keanggunan yang misterius, parfum ini bisa dipertimbangkan. Kisaran harganya mulai dari 475 ribuan. Bulgari Omnia Crystalline. Berbotol seperti lambang infinity. Omnia Crystalline Eau de Toilette Spray memiliki kesan dan wangi khas bunga yang lembut dan romantis. Aroma lotus flower dan mandarin orange yang akan mengawali parfum ini. Setelah itu ada kombinasi aroma heliotrope dan orris root pada heart notes-nya. Parfum ini berakhir dengan aroma sandalwood, siam benzoin, dan musk.
Bulgari Omnia Crystalline Eau de Toilette Spray ini dilaunching pada tahun 2013. Produk ini merupakan salah satu bestseller untuk rangkaian parfum Bulgari. Kisaran harganya mulai dari 1,2 jutaan. Estee Lauder Pleasures. Kalian akan merasakan aroma White Lily, Violet Lips, dan Green Azen di awal-awal. Middle notes parfum ini adalah Black Lilac, White Peony, Caro Carondi Blossoms, Bay Rose, Pink Rose, dan Jasmine. Untuk base notes-nya, ada perpaduan aroma Sandalwood dan Patchouli. Parfum ini memiliki aroma bunga-bunga yang lembut, menenangkan, tetapi membuat bersemangat. Kemasannya simple dan cocok untuk dibawa kemana-mana. Parfum ini cocok untuk dihadiahkan kepada wanita hebat sebagai tanda cinta dan penghargaan kita. Kisaran harganya mulai dari 1,2 jutaan. Marc Jacobs Daisy. Marc Jacobs Daisy memiliki aroma yang agak berbeda dari varian Daisy lainnya. Varian lainnya lebih pekat dan beraroma lebih tajam. Marc Jacobs Daisy ini memiliki aroma yang jauh lebih lembut dan segar. Sangat cocok untuk wanita muda yang energik dan suka mencoba hal-hal yang baru. Parfum ini memiliki aroma natural, raspberry, grapefruit, dan pear pada top notes-nya. Untuk middle notes, ada perpaduan aroma violet, wild rose, dan apple blossom. Setelah itu, kalian akan merasakan aroma musk, cedarwood, dan plum pada base notes-nya. Selain wanginya enak dan menyegarkan, parfum ini juga memiliki kemasan yang unik dan cocok untuk dikoleksi. Kisaran harganya mulai dari 900 ribuan. Oriflame Sauviver Together. Parfum yang satu ini menawarkan base notes Tone Cabin yang legendaris. Aroma Tone Cabin yang dipadukan dengan kayu cendana menghadirkan aroma yang lebih intens. Kombinasinya mengesankan kehangatan, sensualitas, dan kesegaran dalam diri Anda. Tak ketinggalan, aroma marshmallow yang manis makin memperkaya aroma parfum ini. Kami merekomendasikan produk ini untuk Anda yang menginginkan parfum beraroma menggoda. Jangan lewatkan the parfum ini ya. Kisaran harganya mulai dari 250 ribuan. Icy Miyake Rose and Rose. Best notes produk ini adalah Ambrox yang terkenal memiliki aroma unik dalam dunia peracikan parfum. Selain memberikan aroma yang khas, Ambrox dapat membuat daya tahan parfum menjadi lama. Hal ini karena Ambrox mampu mengikat aroma pada parfum sehingga proses penguapan menjadi lebih lambat. Dalam sekali semprotan, Anda akan disuguhkan dengan beragam aroma. Anda akan merasakan aroma embun pagi hari, sehingga semangat untuk beraktivitas meningkat. Untuk Anda yang mencari parfum lembut dengan hint aroma yang spesial, jangan lewatkan produk yang satu ini. Kisaran harganya mulai dari 775 ribuan. Setelah memilih parfum yang diinginkan, Anda perlu mencoba trik berikut ini supaya aroma parfum dapat bertahan lama. Apapun jenis parfum yang dipilih, sebaiknya Anda tidak menyemprotkannya ke bagian ketiak untuk menghindari resiko iritasi. Anda juga tidak perlu menyemprotkan parfum ke seluruh bagian tubuh untuk mempertahankan aromanya. Cukup aplikasikan parfum ke bagian pergelangan tangan dan belakang telinga, aroma parfum akan bertahan lama. Semprotkan juga di siku bagian dalam, punggung, dan belakang lutut apabila Anda menginginkan aroma yang lebih intens. Dengan mengaplikasikan parfum di bagian-bagian tubuh tersebut, aroma parfum dapat bercampur dengan aroma alami tubuh. Oke, jadi itu tadi sedikit tips dari kami. Jadi bagaimana nih Sobers? Sudah menemukan parfum yang cocok dari rekomendasi kita tadi? Jika sudah, so langsung aja cek di link pembeliannya di bawah ya. Baiklah, sampai di sini dulu video rekomendasi kali ini. Semoga bermanfaat ya Sobers, and see you on the next one.